siap, jam 1 meluncur. Laksus dan Madar, apa sedang meluncur? Ada di posisi di mana? Mobil putih, Poi, depan kita nih. Bukan, silver. Mobilio, silver. Yo, silver. Plat belakangnya POI 1542 POI. Ini ada di depan kita, Kodon. Propos sama Denmadar suruh bikin sayap, jangan satu jalan. Bikin sayap kanan kiri. Monitor Pak Kodon di KJD sebelah kiri nih. Ane lagi pantau. Ya, ini ane ke depan dikit nih. Oke, ini KJD yang mobil kedua nih. Chevrolet maju. Di mana Ti? Posisinya deh, posisi. Pada fase Avanza hitam tuh buruk aja. Yang tadi, plat nomor yang tadi. KJD juga ngikutin dong yang tadi siang. Karena Avanza hitam yang tadi lu sebutin itu dia rolling malam ini. Yang KJD yang kita Uber, yang itu yang udah 3 hari yang dari Manggarai infonya. Udah, tutup aja kalau misalnya ketemu, langsung tutup. Ada di belakang dia. Dia maju ke depan duluan, dia mobil. Pokoknya standby aja, di belakang hati-hati itu. Mobil-mobil yang ngebut. Dari tadi banyak ada yang mau masuk juga ke depan, aneh lain. Hati-hati Expander abu-abu ini dari siang. Ini Expander abu-abu dari siang itu. Ikutin sekarang nih, ada di belakang nih. Waspada, pantau aja dulu, jangan dulu ambil tindakan. Nanti bila mana sudah situasi urgen baru ambil tindakan. Menunggu komando. Siap, yang penting pada waspada. Mobil sedan samping MS. Mobil sedan samping MS, siapa tuh dia? Oke, aman. Pelan-pelan dong. Boy, jangan mepet. Pak Odon, ini totalnya dia ada mobil lebih. 3 mobil mungkin lebih ya. Yang udah kebaca POI. POI. PKI. Yang 2 itu yang udah kita gambar di mana? Di tadi di perumahan. Yang 1739 itu ngikut, Bang. Avanza hitam itu ngikut kita dia. KJD juga ngikut yang tadi siang, yang di foto sama Bang Arai. Expander abu-abu itu, pantau terus. Siap, lagi dilacak nih, bentar ya. Perintah dari Pangda, usahakan nanti bila mana. Itu belakang mobil Habib Hanif, itu pokoknya propos di, ya, anak-anaknya Bang Eko semua. Yang di belakang ente pakai ekor. Tetap aja terus. Halangin jalur dia, jangan sampai dia tahu. Tetap terus. Nanti, ya. Kalau bisa pelanin aja mobil ya. Nanti semuanya pelanin, ya. Bon, ini tetap terus aja mobil yang di belakang yang gituin terus. Ini caranya tahan perlahan supaya mereka ini jaraknya jauh. Depan ada trek, langsung tahan aja tuh cara mereka, agak pelan dikit kiri kanan, mobil belakang Denmadar dan Laksus, gimana caranya menahan laju mobil yang ngutip kita. Bon, minta nomornya Ang, Bon. Itu Fortuner hitam KJL, B28 KJL. Kita maju ke depan belakang MS, Ki. Minta instruksi Pangra dong, ini gimana? B28 KJL. Maju ke depan belakang MS. Minta instruksi Pangra dong. Ini gimana nih? Ada mobil masuk hitam 2. Hah? Ngepetin Habib Hanif, dia keluar deh, keluar area dia. Ya. Mohon Pangra instruksi. Kalau emang sikat, tadi sikat. Bilang Pangra ya. Monitor. Gunting kalau ada yang mau masuk ke area depan. Itu yang Fortuner KJL itu udah keluar. Dia berdua tadi mobil hitam. Dua-duanya mobil hitam, dia keluar area tadi ngambil kiri. Keluar tol.
ditutup, kalau itu ditutup, jangan sampai biasa masuk dia, ditutup. Ditempat aja, biar dia agak menjauh, ditutup, jangan dikasih masuk. Pokoknya yang paling belakang, intinya itu untuk menghalangi laju daripada kendaraan-kendaraan yang menguntit, begitu. Hindari, jangan sampai mereka mendekat. Dan itu samping, jaga pantau terus samping kanan mobil Habib. Tutup dong, sampai mobil habis, jangan sampai masuk dulu. Di belakang mobil, ente dong, kayaknya ada ini, rombongan liar juga tuh, Dun. Rombongan liar bukan, Dun, coba Dun. Dun, di belakang mobil ente, rombongan liar tuh kayaknya tuh, bukan rombongan kita. Dun, ke samping mobil Habib lagi, Dun, di sampingnya, Dun. Oke, cakep. Ente ke belakang MS aja, Ki, jangan diikuti, jangan di belakang aneh. Aneh udah diketarin kayaknya. Ya makanya dia ngikutin aneh nih. Kalau yang itu, yang target kita dua itu dari perumahan, dia udah kenalin kita, kenalin aneh. Chevrolet aneh, Chevrolet kita udah dibaca. Dia makanya di belakang aneh mulu. Nah yang tadi dua itu mobil itu mungkin gangguan dia tuh pengalihan. Gitu aja Bang Odon. Monitor admin nih Bang Odon. Madun, tolong masukin si Bang Bejo sama si Egi ya. Biar komunikasinya aneh jadi satu pintu nih, biar gampang. Oke Bon, kalau begitu kan sudah jelas tuh. Nah, ente gimana caranya halangin laju dia supaya jauh dari kita, biarin ente halangin laju dia supaya jauh dari kita, biarin ente agak perlambat. Pokoknya itu mau masuk halangin perlambat saja. Di belakang mobil Madu itu rombongan ya, ini orang kali ya, mau nyalip gitu. Di belakang mobil Madu pelatah, dia pelatah. Bang Odon, tolong masukin dua nomor ini Bang Odon, biar satu pintu, biar ini gak kegok. Pokoknya bagaimana caranya kendaraan untuk pengawal belakang itu menghambat laju kendaraan yang menguntit. Nanti alamatnya bila manakah kita terpisah, nanti kita langsung kirim. Yang penting kalian nanti jangan sampai mereka yang menguntit itu dekat dengan rombongan depan, rombongan utama. Halangi terus, tapi jangan sampai dia bisa ngikutin kita. Dapi monitor, Dapi jangan ikut barisan di rombongan, Dap. Bikin sistem mecah aja, Dap. Kalau misalnya ada yang masuk rombongan, tolong dipepet. Nanti nggak usah ikut masuk rombongan. Dia aja yang masukin, Bu. Karena udah jadi admin. Ini aneh paling belakang Bang. Bang Beni, ini aneh paling belakang, mobil aneh paling belakang. Rombongan ya rada lumayan jauh tapi masih kepantau. Depan aneh mobilnya mobil Bang Aang. Nah, sudah dikondisikan. Oke, makasih Bang Odon. Monitor Bang Egi, berkabar lewat grup aja ya. Voice aja voice, enggak apa-apa. Siap, komandan. Ini nampak abu-abu kok, singkir itu di belakang aneh. Suara ente nggak jelas, Madun. D1417AFP, depan aneh nih. Dun, nada suaranya agak dikecengin, Dun. Jadi biar pada kedengaran semuanya. Suara ente terlalu kecil ya. Siap, nih, di samping, di depan aneh dia. Tenang. Pepet itu putih, ini nampak putih, pepet. Mobilnya Kak Aida ada di belakang ya. Aneh di belakangnya mobil Kak Aida nih. Dia paling belakang banget Kak Aida. Paham lah aneh maksudnya nih. Buat pengalihan juga Kak Aida. Aida. Paham lah aneh maksudnya nih. Buat pengalihan juga Kak Aida. Iya Bang, tapi di dalamnya sepi Bang. Ini sayang B1234 kan RC. Monitor Bang Odon, tolong disampaikan ke Bang Da. Mohon maaf, itu mobilnya rombongannya Bang Eko, etolnya kurang memadai gitu. Bang Odon, tolong dikondisiin Bang Odon, ya. Ente, bantu aja, ente kan di belakang. Udah tinggalin aja, yang penting kita nih, apa, objek yang kita make up sekarang, yang bisa lewat dengan selamat aman, tinggalin aja. Masalahnya kalau kita langsung nunggu dulu ngisi etol rombongan Bang Eko, bagaimana objek yang kita kawal ini? Bahaya, oleh karena itu tinggalin aja dulu.
Tolong diinfoin dong, tolong diinfoin ke rombongan mobilnya Bang Eko gitu aja Bang Odon ya. Ini ya biar jadi fokus juga gitu sih, bener. Menurut Bang Baca, gitu Bang Eko-nya. Egi, Ambon, gimana situasi di belakang? Mobil yang nguntit apa sudah jauh daripada rombongan? Untuk mobil-mobil itu udah tersingkirkan, alhamdulillah. Steril, alhamdulillah. Posisi mobil yang belakang masih jauh nih, belum terpantau. Tapi masih ada nih mobil yang aneh-aneh nih. Tujuh belas 39 PWG Avanza hitam yang di perumahan dan nempelin aja terus. PWG masih ngekor ke kita. Ini dia tadi habis nyalip nih. Sebelah kiri. Waspada saja, sekiranya ada kendaraan yang memang dicurigai. Andai kata memang perlu dijauhkan, ya jauhkan. Hindarkan bon, jauhkan. PWG di belakang, di depan kita. Bang, udah, kami jaga yang belakang masih ngikut deh. Bang, udah kita, Bang. Coba, kendaraan yang memang dicurigai. Andai kata memang perlu dijauhkan, ya jauhkan. Hindarkan bon, jauhkan. PWG di belakang, di depan kita. Bang, udah, kami jaga yang belakang masih ngikut deh. Bang, udah kita, Bang. Coba, ya, halangi lagi mereka. Jangan sampai ngikutin. Siap-siap, udah disalip. Bang Egi, belakang mobil Bang Aang tuh, belakang mobil NT, di depan mobil ini masih ada Kaida nih, PKU nih, ya. Belakang Innova hitam siapa nih? Ya, tadi Kaida sebelah kanan. Pokoknya nanti, begitu pas di keluar pintu tol nih, mobil 1-2 di belakang pengawal, ya. Itu gimana caranya halangi laju mobil mereka. Nah, untuk nanti menyusul, alamat yang sudah jelas sudah dikirim sama Madin itu. Tinggal ikutin aja nanti Google Map-nya. KJD ngikutin juga, KJD ngikutin, TWG ngikutin. Nanti halanginya begitu pas keluar tol aja. Gimana caranya mobil yang nguntit ini tertinggal jauh. Jangan sampai ngikutin di luar tol, ya. Begitu pas pintu tol, halangin semaksimal mungkin, jauhkan dari rombongan depan. Mobil 1, Laksin dan Denmadar, halangi. Mereka jangan sampai ngikutin kita terus. Nanti untuk menyusul, ikutin aja Google Map, ya. Mobilnya udah halangi oleh mereka. Nanti di pintu tol, keluar tol. Bang Apo, ini Kak Jode nih, 1278 di samping kita. Izin Bang Odon meninggalkan pantauan dari Kaida ya. Anda mau bantu Bang Aang dulu nih, Bang Egi, ya. Bang Ambon, itu PWO, kata Anip, itu dari Sentul, ngikutinnya, tolong dipantau. Di belakang ajak muter-muter aja dulu, kemanain kek. Nah, itu PWG sama KJD, dua-duanya dari Sentul, Bang Ege, dua-duanya dari Sentul. Ini KJD ada, tadi di samping Anip, tapi sekarang nggak ada. Nih, karena di belakang. Ente PPT-nya aja dari belakang, kita dari depan, ente dari belakang, Bang Ambon. Oh, muter-muter. Itu dua-duanya memang ngikutin dari Sentul. Kaida ya, Anda mau bantu Bang Aang dulu nih, Bang Egi, ya. Bang Ambon, itu PWO, kata Bip Anip, itu dari Sentul, ngikutinnya. Tolong dipantau. Di belakang ajak muter-muter aja dulu, kemanain, kek. Nah, itu PWG sama KJD, dua-duanya dari Sentul, Bang Egi, dua-duanya dari Sentul. Ini KJD ada, tadi di samping Anip, tapi sekarang nggak ada. Nih, karena di belakang. Ente PPT-in aja dari belakang, kita dari depan, ente dari belakang, Bang Ambon. Oh, muter-muter. Itu dua-duanya memang ngikutin dari Sentul. Maka dari itu, bila mana susah dihalangi, nanti di pintu tol, gimana caranya mereka jangan sampai ngikutin kita, halangi. Nanti di pintu tol, kalau di sini biar dihalangi tetap, jalan jalur masih lurus. Dia masih bisa ngikutin. Oke, kita fokus aja dulu di belakang rombongan, nanti di pintu tol baru dihalanginya. Sekarang kalau dihalangin tetap nggak bisa, mereka akan terus ngikutin. Nanti di pintu tol kan pasti ada belokan-belokan yang keluar tol nih. Halangin di situ, jangan sampai biar dua mobil itu ngikutin, gimana caranya. Siap. Din, monitor, Din.
Nih, mobil MS apa masih di belakang mobil kita? Bukan ini, belakang mobil kita mobil siapa nih? Aneh gak jelas nih ngeliat nih, posisi gelap soalnya. Di mobil belakang mobil tetap MS, aneh di belakang MS. Standby yang belakang, buat gimana caranya gak ada yang ngikutin. 88 disalapin. Siap, siap. Nanti di pintu langsung tutup tuh, rombongan. Gimana jangan sampai ini, ngikutin kita. Alihkan, alihkan, alihkan. Egi. Ya, Ambon. Jaga, 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 jaga. Di pintu tol nih, halangin gimana caranya. Pura-pura mau buka bawa mobil kalian, gimana caranya. Oke, siap-siap. Izin lepas diri dari rombongan ya. Ane mau ngalih-ngalihin nih sama Denma nih. Bang Egi siap ngalih-ngalihin ya. Kita lepas rombongan dulu aja. Nanti kita minta Sherlock aja kalau udah sampai. Siap, siap, laksanakan. Siap, 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 siap. Bang Ambon, ente di depan, di depan PKU. Ane di belakang PKU. Depan mobil ente siapa, Bang Odon? Hitam-hitam. Ini yang dua biji nih, kagak kelihatan lagi nih. Yang dua biji nih, KJD sama PWK nggak kelihatan nih. Ane lihat di belakang kagak ngikut ke dalam nih dia nih. Kemana nih? Takut dia ada orang juga di sini gitu. Takut ada orang standby juga di sini dia. Ada orang dia juga di sini standby. Terkopi, terkopi. Kita pantau terus. Don, tolong informasikan kalau memang ada kendaraan yang langsung nyebut bola. Soalnya PWK yang dari Kendal sudah tidak terlihat katanya. Coba mungkin takut ada kendaraan yang canggung jemput bola yang tadi pas di pintu keluar tol, tolong dikonfirmasi. Ane nunggu, ki, ane nunggu instruksi, ki. Wallah deh, Pangda turun instruksi, ane sikat, wallah bener. Bang Ambon, pelanin, Bang Ambon. Bang Ambon, pelanin, biarin propos maju aja dulu. Ente mundur. Maju, udah maju tuh bang, udah maju. PWK masuk nih, PWK nih. PWK masuk nih, Ki. PWK nih, Bang Odon. Bang Egi, monitor. Iya, ente agak pelanan bang. Biarin Pangda disuruh sama Abi Panip, suruh ngebut, kita pelan-pelan aja. Ya bang, lapan dah mainkan. Goyang-goyang, Bang Ahang, woi. Bang Ahang lagi nyupir nih, ada di belakang ente. PWK alamin coba, PWK alamin, jangan sampai bisa awas ya. Bang Ambon agak ke kiri bang, agak ke tengah bang, biarin dia gak bisa nyalip bang. 86, 86, tutup habis, tutup habis. Kanji, kanji, nanti di lokasi makan sana sama. KJD udah nyodok nih, KJD nyodok nih, KJD nyodok. Putar, halangin, putar. Ini Din Mandar udah halangin. Kanan, kanan. Bang Ambon. Ya terus-terus Bang Ambon, agak pelan aja Bang Ambon. Agak pelan, kita juga di sebelah kiri, ente sebelah kanan. Oh ini tuh Bang Ege, Bang Ang bilang kita jajak putar ke Kerawang aja ya yuk. Kita ambil kiri. Ambil kiri, ambil kiri, ambil kiri. Oh nih mobil Pangga nih. Udah kemana ke, kita kemana aja udah. Ini kita tadi kemana Bang? Nah udah kita kemana aja udah, yang penting nih orang masih ngikutin kita sampai bego. Ege, bawa pelan aja bang, dia pasti ngikutin kita lagi kena hambatan di belakang dia bang. Kesian bang, kita tungguin bang. Siap, 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 nih kita udah bikin pusing dia dulu nih. Soalnya udah jauh banget nih dari mobil Habib. Bang Odon, ane ambil lurus, udah terus aja Bang Odon, yang penting target aman. Yang penting pau sampai lokasi dengan tenang, ya. Ayo mau muter-muter dulu ame Kirdun dua nih. Dua Kirdun nih, dua mobil Kirdun. Dongo. Diulang, diulang Bang Odon, diulang agak kedengeran. Kita udah cabut dari jalur ya. Cakep Bang Egi, Bang, dia ngikutin kita Bang. Tutup aja, speak kita tutup terus. Tapi dia udah ngikutin kita nih. Mau kemana nih Bang Odon? Tolong Bang Odon bilang sama Pangda, konfirmasi sama wali Kerawang nih kalau bisa enak nih. Kerawang ada walinya kan nih yang punya nomornya nih. Monitor bagi Bang Odon. Ayo mau kemana nih kita nih? Dia udah kepancing nih. Satu lagi ada enggak? Belakang Innova siapa? Tolong
tolong dikonfirmasi Bang Odot, bilang Pangda kabarin Wali Karawang nih kalau bisa deh. Udah nih bawa muter ya. Aku suka. Oh, ini tuh Bang Egi, ini pokoknya kalau dia nyalip, kita nyari jalan lain Bang Eli. Bang Egi ya, kalau dia nyalip kita, ya kan, kita nyari jalan lain. Pokoknya patokannya dia nyalip, kita nyari jalur lain. Gitu aja Bang Egi. Oke Bang Egi. Siap. Ini tapi dia ada berapa mobil komandan yang ngikutin di belakang? Tahu 2 atau 3 dah, belum pasti juga nih. Udah, nih mau ngambil mana? Kiri pakan kiri-kiri aja kiri dah. Sus deh Madar, nongkrong aja dulu, berhenti ente di tukang kopi. Odon, bilang Pangda, kabarin Wali Karawang nih kalau bisa deh. Udah nih bawa muter ya. Aku suka. Oh, ini tuh Bang Egi, ini pokoknya kalau dia nyalip, kita nyari jalan lain Bang Eli. Bang Egi ya, kalau dia nyalip kita, ya kan, kita nyari jalan lain. Pokoknya patokannya dia nyalip, kita nyari jalur lain. Gitu aja Bang Egi. Oke Bang Egi. Siap. Ini tapi dia ada berapa mobil komandan yang ngikutin di belakang? Tahu 2 atau 3 dah, belum pasti juga nih. Udah, nih mau ngambil mana? Kiri pakan kiri-kiri aja kiri dah. Sus deh Madar, nongkrong aja dulu, berhenti ente di tukang kopi. Nongkrong di pinggir jalan aja, dia ngikutin gak? Lari, itu ada yang ketembak katanya, mari mau ketembakan. Ambon, ini tuh Ambon. Bang Ambon, posisi Bang Ambon.